Profil Farel Prayoga, penyanyi cilik yang viral karena suara merdu saat nyanyi lagu koplo. Nama penyanyi cilik Farel Prayoga sedang ramai diperbincangkan akibat aksinya menimbrung penampilan seorang biduan yang sedang bernyanyi. Aksi Farel Prayoga itu terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Di antaranya di YouTube dan di TikTok, bahkan mungkin di media sosial lainnya. Salah satu videonya yang diada di channel YouTube, Wanada Record Official melihatkan. Dalam video itu, Farel Prayoga bersama temannya menghentikan aksi seorang biduan yang tengah menyanyikan lagu koplo berjudul Ajo Dibandingke. Hal yang mengagetkan, Farel Prayoga rupanya memiliki suara yang merdu, sehingga membuat semua penonton yang menyaksikan ikut berdendang. Video tersebut ramai dikomentari netizen yang takjub dengan penampilan sang bocah cilik. Penelusuran admin channel YouTube ini menemukan bahwa Farel Prayoga memang merupakan penyanyi cilik di bawah asuhan Aneka Safari Records. Berikut biodata Farel Prayoga selengkapnya. Nama lengkap, Farel Prayoga. Asal, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Agama, Islam. Kewarganegaraan, Indonesia. Pekerjaan, penyanyi cilik. Akun Instagram, @farelprayogaofficial. Akun TikTok, @farelprayogaofficial. Akun YouTube, @farelprayogaofficial. Dilansir dari pikiranrakyat.com, mengatakan bahwa Farel Prayoga merupakan putra dari seorang biduan dangdut dan koplo Fiata Alwiya, asal Banyuwangi yang populer dengan lagunya Simalakama pada 2019 yang lalu. Beberapa lagu populernya antara lain, Joko Tingkir Ngombe Dawet, Tiara, Tak Sawang Sawang Ko Ganteng Tenan, Ojo Dibandingke, Joko Tingkir. Nah, bagaimana menurut kamu? Bagus banget kan suaranya. Kalau dia anak kecil bisa nyanyi bagus, kamu pasti bisa dong. Nah, makanya buktikan penampilanmu di acara hajatan tetanggamu yang nanggap dangdutan, guys. Oke, sekian dulu pembahasan di video kali ini, guys. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.